Alkisah pada zaman dahulu kala, berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Prambanan. Kerajaan Prambanan terkenal masyhur dan kaya akan sumber daya alamnya. Rakyat Prambanan sangat damai dan makmur di bawah kepemimpinan raja yang bernama Prabu Baka. Hingga tiba-tiba, ketentraman kerajaan Prambanan hancur karena sebuah kerajaan lain datang menyerang kerajaan ini. Kehadiran ayah. Sejak perang pecah, rakyat pun semakin gelisah dan tampak takut. Aku benar-benar tak bisa memaafkan lelaki yang bernama Bandung Bondowoso itu. Sabar putri, putri harus tetap kuat. Kalau Gusti Putri tidak kuat, bagaimana dengan nasib rakyatnya putri? Iya, aku harus kuat. Aku harus memusatkan pikiranku ke kerajaan Prambanan ini. Aku harus melepaskan semua belenggu dari kerajaan pengging yang telah menyerang Prambanan ini. Iya Gusti, sebaiknya Gusti Putri istirahat dulu supaya hati lebih tenang. Baiklah Dayang, mari kita istirahat dulu. Senangnya, oh senangnya, hari libur telah tiba. Saatnya kita bersuka cita. Simpan tas dan bukunya, lupakan keluh kesahnya. Kita rayakan hari libur mantap jiwa. Libur, libur, libur mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Ayo semuanya nyanyi. Libur, libur, libur mantap jiwa. Gak usah bimbang sama pelajaran. Akhirnya ya, tidak bimbang lagi. Kami senang, kami senang, kami senang. Iya, 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 senang sekali kami. Putri! Gusti Putri! Gusti Putri Roro Jonggrang! Putri!
Gusti Putri. Ada yang menuju kemari, Gusti Putri. Iya, Gusti Putri. Jangan sampai sesuatu menimpa Gusti Putri. Shh, jangan ribut. Gusti Putri sedang tidak mau diganggu. Aduh, celaka sih, Mbak. Mana Gusti Putri Roronya? Ini penting demi keselamatan beliau. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kalian semua begitu gugup? Bendung Bondowoso Patih penguasa kerajaan Peging sedang menuju kemari. Kakak Mbak, sejak kematian Gusti Prabu Baka di medan peperangan melawan kerajaan Peging, Gusti Putri Roro Jonggrang sedikit terguncang batinnya. Jadi sekali ini mohon tenang. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Baik-baik saja. Gusti Putri! Abdi pingin Gusti untuk menyelamatkan diri. Iya Gusti, Abdi tidak ingin penguasa kerajaan pergi yang melukai putri dan menguasai istana Prambanan ini. Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali pergi dari istana. Iya Gusti, Abdi mohon, ini demi keselamatan Gusti Putri dan demi kerajaan. Kalian tenang saja, saya tidak mau melarikan diri seperti pengecut. Sementara Sang Kukuh Prabu bersama pasukan kerajaan mempertaruhkan raga dan nyawanya demi mempertahankan martabat istana. Apapun yang terjadi, demi kesetiaan terhadap istana dan rasa berbakti kepada orang tua, akan aku hadapi semuanya, meski nyawa sebagai taruhannya. Pikirkan Bandung Bonjol.
Gusti Putri. Mungkin kehadiran saya kemari kurang berkenan dan dalam keadaan situasi yang kurang tepat karena kerajaan Prabanan sedang berduka. Maaf, kerajaan Prabanan ini sudah ditaklukkan oleh kerajaan saya. Maka tidak lama lagi kerajaan ini akan lebur jadi satu yang dipimpin oleh raja. Dayang, tinggalkan aku sendiri. Tapi Gusti. Sudahlah, tidak akan terjadi apa-apa. Baik Gusti. Lalu, maksud kamu apa, Bandung Bondowoso? Sudah jelas, mau tidak mau, kamu akan aku jadikan teman hidup. Selamat
tunggu konsentrasimu, Ger. Jangan khawatir, energiku menyatu dalam tubuhmu. Aku akan menepati janji untuk selalu setia membantumu. Aku Benur Gondowoso dan Bolo Sewu akan merampungkan 1000 candi dalam satu malam. Benar-benar 1000 candi akan terwujud. Ini masih larut malam. Tidak mungkin. Saya yakin ini masih tengah malam. Hei Pulau Sewu, jangan pergi dulu. Ini belum selesai. Gimana Pangeran? Sudah jadi 1000 candi yang aku minta? Sebentar lagi matahari akan terbit dari ufuk timur. Sementara setelah kami hitung secara seksama, candi yang Pangeran buat masih berjumlah 999, jadi kurang satu saja. Sayang ya, coba Pangeran duduk sebentar saja, pasti akan genap 1000 candi. Saya yakin
ini masih larut malam. Ini sudah pagi, Pangeran. Mana mungkin malam-malam para gadis menumbuk padi dengan lesung dan ayam jantan berkokok? Tidak, saya yakin ini hanya rekayasa dari kamu saja. Kamu curang, biar candi tidak jadi. Tidak, saya tidak curang. Ini benar-benar sudah pagi, Pangeran. Junggrang, kamu akan memetik hasil perbuatanmu. Untuk penciptaan 1000 candi yang masih kurang satu, kamu akan aku jadikan sebagai pelengkap candi itu. Berubahlah engkau, Jonggrang. Berubahlah menjadi candi. Tidak! Tidak!